Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke YouTube channel kita Sigarul Vape Store. Anda bersama dengan saya Wak Suka in the house here. So, apa khabar semua? Sihat semua? Okay. So, hari ni kita akan ceritakan ataupun kita buat perbandingan antara dua pod. Okay, pod yang pertama adalah Atri Paltu Pro. Apakah yang sebab nak buat ni adalah antara salah satu pod yang terbaru sebenarnya. Dan yang kedua adalah Marvel. Mungkin ada yang, Wak takkan terus review terus Wak. Takkan lawan terus. Mana, kita tak pernah tengok Marvel. Okay, Marvel dah pernah buat review. So, nak tahu, klik yang atas ni. Okay, klik yang atas ni tau. Okay, so sebelum tu, terlupa pula. Jangan lupa untuk, Wak dah lama tak dengar tepuk kan. Cuba tepuk sikit! Okay, so jom kita sambung dah. Kita dah boleh sambung dah. So hari ni kita akan ceritakan mengenai dua pot. Perbandingan antara dua pot ni. Mana satu yang akan jadi pilihan hati korang. Okay, so ini adalah yang pertama. Atri Paltu Pro. So seperti mana yang korang nampak sekarang ni, ini adalah Atri Paltu Pro. Dia macam sama. Kalau korang tengoklah Atri dulu kan. Ini kali ni Wak tak nak pilih kasih ke apa tak. Ini kali ni tak pilih kasih. Ini betul-betul tak pilih kasih. Kali ni Wak nak tengok sikit Atri ni adakah something yang lain daripada lain. Sebab dia dah keluar yang baru, Paltu Pro. Macam telefon dia akan keluar, okay, Note 10 Plus, Note 10, dia ada yang baru. So yang ini dia keluarkan yang baru. Adakah ianya lebih padu? So jadi kita akan tengok. Okay, untuk Marvel pula. Okay, Marvel seperti mana yang korang tahu, Marvel dah confirm-confirm padu. Sebelum ni pun Wak dah review benda ni. Okay, nak tahu juga macam tadi Wak cakap, klik yang atas ni, jangan lupa. Okay, so jom kita tengok sikit satu-satu. Kita buka Atri Paltu Pro ni. Okey, tak depan. So, Wak buka. Okey, sebenarnya benda ni dah dibuka. Okey, okey, Wak dah buka. Okey, Wak tak nak cerita panjang sebab Wak nak tengok mana satu lebih padu sebenarnya. Okey, okey, apa yang ada dalam ni adalah dia ada Atri Certificate. Dia ada user manual seperti mana yang kau tahu. Ya, Wak pun tahu. Kau tak nak baca. Wak tak nak baca benda ni. So, tak apa, tak tepi. Dan ada satu lagi iaitu warranty. Warranty terms. So, sekiranya ada masalah, boleh claim balik. So, dalamnya, okay. Ini masih menggunakan kabel type, bukan type C. Ini Android-nya ni, Android-nya. Ayuh, apa ini? Baru, sepatutnya, you kasih up sikit. Ini alah, Android dia ke? So, okay, tak apa, tertepi kan. Dan satu lagi OCC iaitu 1.0, HP Core. So, dah, tak tepi. So, tak ada masalah dah untuk ni. Tapi itulah, kotak dia simpan sangat lah. Tak ada macam nunjukkan dia punya ni baru Paltu Pro, keluar-keluar Type-C. Dia punya ni cantik kan. Simple. So simple. Marvel pula. Okay. Marvel adalah port baru. Dia tak masih belum keluar lagi. Okay. Ini dia. Okay. Sebenarnya, dekat atas ni ada satu lagi OCC 0.6. Tapi Wak dah celup dalam ni. Wah, celup eh. Ha. Tak satu ayat lagi. Ayat celup. So, ni Marvel. Seperti mana yang korang tahu, Marvel telah dikeluarkan rasanya dah sebulan dah saya. Sebulan ada, sebulan dah kita keluarkan ni. Okey. So tak apa, tak tepi. Ini pun Wak dah review ni. Atri kenapa tak disebab benda ni sama? Lebih kurang sama. Atri Paltu dengan Atri Paltu dengan Atri Paltu Pro, dia lebih kurang sama. Dalam dia still sama. Perbezaannya adalah dari segi sini dan sini. Okey. Sekarang ni kita tengok yang belah kanan Wak ni adalah Atri Paltu Pro. Dan belah kiri sini adalah, apa aku lupa? Marvel. Boleh pula tengah-tengah macam ni. Boleh lupa pula ya bosku. Okey, ini adalah Marvel. Okey. So, ini adalah Atri Paltu Pro. Adakah ianya jadi kegilaan orang ramai? Bagi Wak, tak. Tak tahu sebab apa. Tadi Wak telah sempat juga Wak bilik-bilik tadi. Kalau korang pasang kat depan ni, dia macam tampal je weh. Macam tampal. Ni macam carbon ni macam tampal. Serius. Boleh kopek ni kan? Ha. Serius. Kalau kau pasang tuan ni kalau kau pasang tuan nampak. Dia bukannya permanent. Tak, it's not permanent. Tapi ini stiker. Okey, ini stiker. Kalau kau pasang nampak. Nampak tak ni? Ha, dia stiker. Kalau kau pasang. Okey. So, dia sama, depan belakang sama. Cuma perbezaannya dekat Atri Paltu dengan Atri Paltu Pro, okey. Perbezaannya satu je. Ini je beza ni. So ini saja ke yang Atri Paltu Pro boleh keluarkan. Kenapa tak gunakan Type-C? Kenapa tak nak cantikkan lagi design kau? Sepatutnya bila kita dah keluar, oi, Atri Paltu nak keluar, lagi cantik lagi weh. Boleh lagi ni? Tak. Benda sama. Straight sama. Cara keluar pun sama. Sama. Tak ada perbezaan. Okay. Cuma, okay. Kita nak tengok pula dari segi flavoring. Firing dia. Flavoring. Kita akan tengok sekejap lagi. Okay.
Dan kat sini dia boleh charge okay. Dulu sebelum ni Atripa tu dia tak ada mewatt kan. Kali ni dia mewatt, dia boleh sampai 5 watt paling rendah minimum, dia boleh pergi maksimum 22 watt paling tinggi. Okey. Dan macam ni Marvel pula. Marvel ni pula dia boleh pergi sampai 20 lupa dah berapa. 26 7 30. So dia boleh sampai 30 watt. Okey. Lagi tinggi daripada Atripa 2 Pro. So keputusan di tangan anda, korang boleh pilih mana satu. Kalau rasa nak simple, boleh ambil Atri. Kalau rasa macam nak nak nampak lain daripada yang lain, ambil Marvel. Aku fikir flavor Marvel sebenarnya. Okey, so ini adalah Marvel. Okey, ni watt setting 20. Ini pun watt setting 20. Sama. Tak ada tak ada lain. Semua sama. Okey. So kita tutup balik casing dia. Semuanya sama. Korang Okey, yang ni. Okey. Jujur awak cakap ianya bukan plastik, bukannya besi. Okey. Plastik guys. Dalam sama. Plastik eh. So okey, dia tanya awak, channel ni kan sama ke tak? Dia lain. Dia plastik je weh, sini plastik. Sini plastik. Plastik kau dengar? Yes, plastik. So dia tak macam ni. Ni besi. Ini besi weh. Aku tak payah tengok. Ah. Ha. Memang tengok pun dah tahu ini kan plastik macam ni. Okey. So jom kita tengok pula antara dua ni mana satu lebih padu. Jom buat test dululah. Kita test dulu Atripa 2 Pro adakah ianya menjadi kehangatan. Jom kita tengok jap. mesti orang pelik kan apa buat pakai ni. Ha, esok kan mereka. Ha, buat jadi pahlawan hari ni. Malam ni buat jadi pahlawan. Tapi tu belum kahwin lagi ya. Ah, ha? Isi siapa? Oh lupa pula. Asyik dia tegurkan aku. Okey. Wak lupa. Ah ha, jangan marah. Wak pun masih belajar lagi. Ha. Sekarang ni mesti kau pelik kan? Tak ada bokeh-bokeh kat belakang. Ah ha, nampak. Ah ha, belum kamera baru. Ini adjustable kan. Nanti lepas ni kita buat keliling kamera. Ah. Ha. So ini adalah Honey Juana. Yang wak akan test ni adalah daripada flavor Honey Juana iaitu Melon Bubble Gum. Okey. Wak letak sama dekat dalam Atripa 2 Pro dengan Marvel. Dua-dua sama. Tak ada perbezaan. Dua-dua sama. Okey. Jom. Kita test. Iaitu flavor Honey Juana ni. Kita tengok sedap tak sedap. Padu tak padu. Kita test. Okey, jujur awak cakap dia punya rasa dia tak macam mana kata, dia tak ada macam okey, rasanya ada. Rasanya ada. Cuma dia cepat hilang. Awak isap dalam 3 pam tadi. Okey, ni kali keempat eh. Okey. Dah. Asap boleh keluar tapi still juga dia punya rasa dia tak sangat. Dia rasa dia macam macam mana kata? Kos dia kejap je. Dia flavoring ada tapi dia tak lama, dia tak melekat sangat. Okey. Kita test pula Marvel sebab Marvel pun kita gunakan juga Honey Juana iaitu Melon Bubble Gum. Kita tengok pula. Ini bubble flavor. Ah, ini bubble flavor. Ah. Okey. Watt yang sama, 20 watt sama, okey. Marvel ni buatkan korang punya flavor jadi pekat. Okey, dia akan jadi sedap. Sedap tu confirm. Flavor kau akan tertinggal dalam mulut, confirm. Ketiga, korang akan rasa dah esel. Dia bukan esel, bukan kosong tau. Dia akan rasa macam dah macam kurang tak berapa sangat lah kan. So dah tak dah macam kurang lah. Okey, so sekarang ni perbandingan senang cerita. Perbandingan antara dua-dua ni, jujur awak cakap Marvel still top lagi. Dia masih tak boleh lawan lagi Marvel. Okey, masih sedap kat Marvel lagi. Memang sedap. Macam ni Jordan sedap juga kan. Okey. So Jun lulus, Marvel still lulus, Atripa 2 Pro minta maaf, saya boleh bagi awak 3.5/5. Sebab apa? Tak ada benda yang baru sangat. Dia tak ada macam firing dia lebih padu. Dia tak ada. Dia simple. Dia tak ada. Baik-baik aku pakai yang dulu punya Atripa 2. Stress. Sama. So pada semua yang rasa-rasa nak berubah daripada Atripa 2 nak berubah Atripa 2 Pro,
rasanya tak payah kot. Maintain je lah. Kalau kau ambil Marvel, okay. Untuk the next stage, it's more better. Okay, so sekarang ni, korang jangan lupa, esok pun dah menikah. Okay, so, ngasih banyak pada yang korang tengok kat bawah. Kalau korang tengok komen sebelum ni, ada kata, weh, wak, alah, wak, video tak habis lah, wak, HD tak. Nak buat HD, tapi kabur depan dan belakang tak lawa. Okay, kali ni, insyaAllah, kita akan baik pulih lagi, tak apa. Komen lagi. Okey, wak terima. Okey, wak tak koyak lagi. Ha, kita masih belajar betul lah bosku kan? Ya, yeah, kita masih belajar lagi. Okey, teruskan untuk support kita. Okey. Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe itu gratis kan. Tekan klik je kat bawah tu. Okey. Okey, ha, sini ha. Manager belakang suruh buat sini. Aku buat dalam sini kan. Ha, ha, double. Okey. So itu adalah mini love aku panggil. Mini love eh macam ni eh. Ha, okey. So jangan lupa juga untuk tonton ni video-video sebelum ni juga. Kita dah ada banyak dah. Alhamdulillah. Thank you very much pada yang tengok, saksikan Wak punya review yang second last kat sini. Second last hari tu mengenai Marvel. Alhamdulillah cecah 5 angka view, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ramai. Terima kasih banyak pada yang support. Terima kasih banyak. Dan pada yang komen, wah, ada yang video tak okey apa semua. Kita masih belajar dan kita akan cuba perbaiki lagi. Okey. Yes. Betul, betul. Apa? Terus komen. Yes, komen. Ah, besok komen. Ah, betul lah tadi aku dah cakap komen. Manager. Bikin manager je. Terus komen. Jangan lupa komen dekat bawah tu. Ah, komen je. Dan sekiranya korang nakkan Wak review benda-benda lain pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So, itu sahaja daripada Wak. Terima kasih banyak. Nanti kita akan review sekali lagi. Dan sekarang ni, hari ni dah. Oh, okey. Hari ni Wak shoot 30 bulan. So, dah tahu kan? Esok merdeka. So, Wak ucapkan selamat hari kemerdekaan kepada semua satu Malaysia. Okey. Satu Malaysia. Ah, rakyat Malaysia. Yes. So itu sahaja daripada Wak. Terima kasih banyak. Harap kita dapat jumpa lagi. Sekiranya ada apa-apa boleh komen. Tak apa. Negatif pun tak apa. Supaya kita dapat berubah untuk belajar lagi. Belajar berkesilapan lah. Semua orang tak pernah lagi berkesilapan. Okey. So itu sahaja daripada Wak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.